cara menguji batu alam untuk mendapatkan logam. Pengen tahu caranya, guys? Ikuti terus video ini. Halo guys, jumpa lagi di channel Dinar Talk. Bagaimana kabar semuanya guys? Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Kali ini channel Dinar Talk akan menguji batuan dari Kebumen yang apakah batuan ini ada logamnya atau tidak, dengan cara saya sendiri, yaitu dengan cara dibakar guys. Yaitu guys, batuannya dari Kebumen saya tumbuk sedikit aja, itu sebesar atau sebanyak 1 sendok. Setelah saya tumbuk, saya masukkan ke koi dan langsung saya bakar guys. Jadi batunya ini saya bakar sampai gosong dulu. Ayo ikuti terus cara saya membakar batu ini supaya keluar logamnya, kalau ada logamnya. Setelah saya bakar, saya kasih soda api supaya batuan tersebut mencair guys, dan saya kasih api agak besar dengan saya tambahi angin. Ya ini guys, langkah selanjutnya kita cairkan dulu batuan-batuan ini dengan soda api supaya mencair, dan kita tambah anginnya supaya batu-batu tersebut itu jadi cair guys. Memang dalam pencairan batu dari Kebumen ini untuk mendapatkan logam, pemakaian blender harus hati-hati guys. Jangan sampai batu ini dibakar terlalu panas. Jikalau batu ini terlalu panas guys, nanti bukan keluar logamnya, batuannya maka akan jadi arang. Dan ini batuan ini saya siram dengan cairan soda api supaya batuan tidak terlalu panas. Setelah saya siram dengan soda api cair guys, langkah selanjutnya akan saya bakar lagi sampai batuan tersebut benar-benar larut atau benar-benar cair, dan saya tambahkan ini yaitu borak atau pijer guys, supaya logam-logamnya itu menyatu jadi satu.
bisa Anda lihat di penampakan ini guys, batu-batuan yang dari Kebumen ini sudah mencair dan saya tambahin dengan borak lagi supaya logam-logam di batuan ini kalau memang ada akan menyatu, tapi kalau memang tidak ada logamnya ya tidak akan menyatu atau muncul guys. Makanya ini adalah uji coba guys, kalau memang batuan Kebumen ini ada logamnya pasti akan muncul dengan cara pembakaran saya ini guys. Ya ini guys, hasil dari pembakaran dengan soda api dan borak. Setelah ini saya diamkan sekitar 1 hari lah. Setelah 1 hari saya diamkan, sudah dingin, saya bakar kembali logam batuan yang sudah cair ini dan kering. Oke guys, langkah selanjutnya saya bakar, saya tambahin borak, dan penambahan borak ini jangan pelit-pelit guys, supaya logam-logam kalau memang ada di batuan Kebumen ini akan menyatu. Kita satukan terus batuan-batuan itu agar logam-logam di batuan dengan penambahan borak tersebut akan menyatu guys. Ya ini guys, sudah kelihatan itu logamnya kecil sekali karena memang yang saya uji hanya 1 sendok guys. Kita mengujinya memang tidak banyak-banyak, hanya 1 sendok. Kalau memang batu itu mengandung logam akan keluar, dan sekarang logamnya akan saya pisahkan dari cairan pengotor yaitu dari borak-borak. Kita pisahkan guys. Jadi cairan yang ada logamnya sudah kelihatan itu kecil, kita pindah, kita geser ke tempat yang lain supaya logam nantinya mudah kita ambil. Ayo guys, ikuti terus video ini, jangan skip-skip, biar Anda mengetahui cara pengambilan logam batuan alam yang memang benar-benar ada logamnya. Kalau memang batuan ini tidak ada logamnya, tidak akan keluar guys. Ini yang paling mudah menurut saya cara mengetes batuan itu ada logamnya tidak. Kalau sudah keluar logamnya, barulah batuan tersebut kita SRF. Nanti kandungan batuan di SRF itu ada apa saja akan terlihat. Tapi sebelum di SRF, batuan harus dilogamkan dulu. Kalau sudah terjadi logam dan sudah di SRF,
hasilnya bagus, banyak emasnya atau paladiumnya dan lain-lain, barulah saya akan olah batuan kebumen ini dengan besar-besaran, guys. Ya nih guys, batu sudah kelihatan kecil sekali, memang contohnya kecil, dan sekarang saya siram dengan air karena batunya itu, yaitu guys, batunya nempel di koi, yaitu kecil sekali, batunya hitam. Ya, berarti guys, batuan dari kebumen ini terdapat logamnya. Cuman kita belum tahu logamnya apa saja yang ada di batuan yang sudah dilogamkan ini. Dan setelah ini harus kita SRF guys, biar jelas tahu isi dari logamnya itu apa aja. Dan ini sekarang kita akan ambil dan kita cuci. Ya ini guys, logamnya sangat susah sekali, terpaksa koi akan saya pecah pinggirnya supaya logam bisa keambil. Ya nih guys, logamnya sudah saya ambil, sudah saya cuci, dan logamnya berwarna kecoklat-coklatan, agak kuning-kuning guys. Berarti kemungkinan ini guys, kemungkinan batuan dari kebumen ini ada emasnya, dan lebih jelasnya harus saya SRF biar ketahuan di dalam logam batuan kebumen ini terdapat logam-logam apa saja. Itulah guys, cara saya batuan alam saya logamkan dengan cara langsung dibakar. Dan apabila video ini menurut Anda bermanfaat serta menginspirasi untuk Anda, jangan lupa tekan pojok kanan bawah yang berlogo gambar saya.